Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qaluhu ta'ala fil kitabihi al-aziz, a'udhu billahi min syaitanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah, bersyukur kita ni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah permudahkan kita ni dalam urusan hari ini untuk sama-sama berada di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, sama-sama dibulatkan dengan sembahyang fardu subuh berjemaah di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akan sentiasa menjaga kita ni apabila kita menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun masalah yang kita ni lakukan pada hari ini ataupun sebelumnya, sama ada masalah besar ataupun kecil, insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan permudahkan jika kita ni mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kamu ingat kepada aku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kamu, dan janganlah kamu kufur akan segala nikmat yang aku berikan. Allah, Allah, insyaAllah. Cantik apa yang Allah telah terangkan di dalam Al-Quran. Apabila kita ingat kepada Allah, Allah Ta'ala akan ingat kita. Indahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang ada nikmat, kenikmatan yang ada pada kita ini sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, apabila kita berada di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita mempunyai masalah-masalah besar, kita ini akan berada di masjid, di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita ini berada di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, semoga masalah-masalah yang kita ini hadapi, sama ada masalah-masalah yang besar ataupun damit, akan terungkai insyaAllah, biiznillah, insyaAllah. Di hari Ahad ini, di subuh ini, di hari subuh, di pagi subuh ini, insyaAllah kita ini akan sama-sama memberikan tazkirah ataupun mendengarkan tazkirah, iaitu peringatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala tentang tajuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita menghuraikan lagi tentang tajuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala ini, kata ni, lihat dulu apa dia perkataan ridha di sini. Apabila kita melihat perkataan ridha, ridha di sini adalah bermakna kita ikhlas. Ikhlas tentang apa yang kita kerjakan, yakni tanpa mengharapkan imbalan ataupun ganjaran. Kata ni ridha, yakni pasrah saja apa yang kita ni hadapi, apa yang kita ni terima daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu apabila kita ni menerima khabar duka, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita ni menerima musibah ataupun berita duka, kita ni mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni kita ni pasrah dengan apa yang ada pada diri kita ni. Kita ni hidup di dunia ni mestilah sentiasa mempunyai azam untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana tanpa ridha Allah subhanahu wa ta'ala, semua perkara akan sia-sia, tidak akan berguna jika kita tidak mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita beribadah sebanyak-banyak ibadah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha akan apa yang kita kerjakan, maka ia akan menjadi perkara yang sia-sia hingga diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu diingat, apa yang penting di sini, apabila kita ni beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, satu perkara yang kita ni mesti ambil ialah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ni sombong, jangan kita ni sombong dengan apa yang kita ni ada pada hari ini. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, itu sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini di dunia ini adalah untuk sentiasa mencari ridha Allah. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan jin dan manusia. وَمَا خَلَقُوا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
diciptakan jindak manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah di sini bukan bermaksud kita ni sembahyang semata-mata, mengeluarkan zakat semata-mata, naik haji semata-mata, tetapi beribadah di sini merangkumi segala aspek kehidupan kita di dunia ini. Apa yang kita kerjakan apabila kita berniat, berniat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ia sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadinya sekiranya kita hidup di dunia ini, sekiranya kita hidup di dunia ini, kita tanamkanlah dalam hati kita tujuan kita ini adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mencari ridha yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita mencari ridha selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara-perkara yang tidak baik akan berlaku kepada kita ini. Allah Allah, insyaallah, na'udzubillah. Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, apa dia tanda-tanda seorang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala? Tanda-tanda orang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di sini ialah apabila ilmunya meningkat. Ilmunya meningkat adalah satu perkara yang penting yang mana tanda Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang berilmu di kalangan kamu hingga beberapa derajat. Ataukah ataukah maknanya tandanya Allah Subhanahu wa taala ridha sekiranya kita ini mempunyai ilmu dan ilmu itu ketani sebarkan, jangan tertakut-takut kah, jangan tertakut-takut, dan sebarkan beliau anu wala ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada Rasulullah walaupun dengan satu ayat. Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala juga tanda-tanda kita ingin dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dulu tadi jarang ke masjid, masya-Allah payah tadi datang ke masjid, tapi sekarang ini apabila Allah reda kepada kami, Allah reda akan kehidupan kita ni, kita ni rajin datang ke masjid. Anak bini kita ni yang mungkin na'udzubillah, mungkin bukan di sini, mungkin di luar sana, yang mungkin belum bertaraf, tetapi apabila Allah reda kepada kami, masya-Allah, itu tanda-tandanya apabila anak bini kita ni itu aurat, itu tanda-tandanya kita ni mendapat reda Allah Subhanahu wa taala. Apabila tencer ridha yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara-perkara yang kita hadapi tidak akan selesai. Percayalah, percayalah, yakinlah bahawa apabila kita ini tidak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kita mencari ridha manusia pula, yakinlah apa yang kita ini dapat kerjakan semuanya tidak akan berhasil. Kita ini sebagai manusia di muka bumi ini mesti wajib mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbeza kita sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak, mereka wajib mencari ridha Allah melalui ridha ibu bapa kita ni. Ridha Allah Subhanahu wa taala terletak kepada ridha ibu bapa kita ni. Tanpa ridha ibu bapa kita ni, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan ridha pada kita ni. Kita ambil contoh satu kisah di zaman sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat iaitu Al-Qamah. Mungkin kita ni sering mendengar cerita kisah tentang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Qamah. Al-Qamah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tinggal solat tahajud, tidak tinggal puasa sunat, tidak tinggal solat-solat sunat yang lain. Tetapi kerana sedikit sahaja perkara ataupun kesalahan yang dibuatnya, iaitu ia mendahului isterinya daripada indungnya, indung bininya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak redha kepadanya, kan tidak redha kepadanya di akhir-akhir ayat itu, kerana Al-Qamah susah untuk menyebut kalimah tauhid la ilaha illallah. Tapi apabila mendengar kisah Al-Qamah ini, istrinya baginda Rasulullah SAW yang mana di akhir hayat Al-Qamah ini, Al-Qamah susah untuk menyebut kalimah la ilaha illallah, para sahabat yang diutus oleh baginda Rasulullah SAW untuk menzerahi dan mentalkinkan
sahabat Al-Qamah ni untuk mengucap kalimah la ilaha illallah, sahabat seperti Bilal bin Rabah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat kata ni Al-Qamah ni susah untuk menyebut kalimah la ilaha illallah. Kali kata Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat yang diutus oleh baginda Rasulullah, kenapa? Mungkin ada Al-Qamah ni mempunyai seorang indung bini. Sekali kata sahabat yang lain bertanya kepada isteri Al-Qamah ni, adakah Al-Qamah ni mempunyai indung bini? Ya, isteri Al-Qamah, ya betul, Al-Qamah ni mempunyai indung bini yang masih hidup, yang sudah tua, Masya Allah. Sekali Rasulullah SAW pun mengutus ataupun mengarahkan sahabat baginda Rasulullah SAW ini untuk berjumpa kepada ibu Al-Qamah, indung Al-Qamah ni. Sama ada ibu Al-Qamah ni berjumpa kepada Rasulullah SAW ataupun Rasulullah SAW sendiri pergi berjumpa ibu Al-Qamah. Sekali apabila baginda ataupun apabila sahabat baginda Rasulullah SAW ini berjumpa kepada ibu Al-Qamah, mengatakan hasrat baginda Rasulullah SAW untuk berjumpa, maka kata ibu Al-Qamah, aku yang lebih layak untuk berjumpa Rasulullah SAW. Sekali Rasulullah SAW pun didatang oleh ibu Al-Qamah, dan ibu Al-Qamah menceritakan bahawa Al-Qamah ini seorang anak yang saleh, yang sentiasa rajin beribadah, yang sentiasa baik budi perkataannya. Tetapi oleh kerana sebab ia mendahulukan istrinya daripada ibunya, sedikit saja, cuma sedikit saja, ia terasa terguris. Ia terasa terguris akan apa yang dilakukan oleh Al-Qamah ini. Jadinya kata Rasulullah, kalau macam itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkah dikumpulkan satu kelompok kayu yang dikumpulkan, yang diarahkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Bilal bin Rabah untuk mengumpulkan seberkas kayu dan ditunuh kayu itu. Sekali ibu Al-Qamah mengatakan kepada Rasulullah SAW, kenapa dikumpulkan kayu ini dan ditunuh? Kata ibu Al-Qamah, Rasulullah SAW mengatakan, wahai ibu, biarkan Al-Qamah ini ditunuh di dunia ini sebelum ia ditunuh di akhirat nanti, Masya Allah. Sekali ibu Al-Qamah melihat perkara itu, ia pun merasa sedih. Biasa sedih dan indah sampai hati. Walaupun indung ketika itu buris ke macam mana pun, anaknya kasarlahnya, tetapi indung ketika memang mempunyai perasaan, Masya Allah, tabarakallah, anugerah nikmat yang Allah berikan kepada indung ketika mempunyai sifat penyayang. Atutah indung bini kita ni, indung bini kita ni mempunyai kehebatan yang luar biasa berbanding kepada daripada anak-anak kita ni. Jadinya ibu Al-Qamah mengatakan kepada baginda Rasulullah SAW, janganlah tuan membuat begini, ya Rasulullah, aku tidak sampai melihat anakku ditunuh begini, ya Rasulullah. Sekali kata Rasulullah SAW, adakah engkau reda dengan Al-Qamah? Kata ibu Al-Qamah, ya, aku reda, ya Rasulullah. Maka asal untuk menunuh Al-Qamah ini pun dibatalkan. Jadi di akhir ayat, lisan yang keluar daripada mulut Al-Qamah ialah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Atutah apabila ketani sebagai anak, walaupun ketani mempunyai ibadah yang banyak, walaupun ketani mempunyai ibadah yang banyak, tetapi ibu bapa kita ni tidak reda kepada kita ni, Masya Allah, sia-sialah segala apa yang kita ni kerjakan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, selalu kita baca, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, hidupku, ibadahku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan alam semesta. Jadinya apapun untuk mencari untuk Allah Subhanahu Wa Taala ni, katakan solat puan ni, ibadah puan ni, hidup puan ni, dan mati puan ni adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk orang-orang lain, bukan untuk menunjuk-nunjuk, jangan untuk takabur, jangan untuk riak. Kata ni, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencari untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata ni mencari ridha selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kesimpulannya, tazkirah pada pagi ini, janganlah kita ini
hidup di dunia ini semata-mata kerana apa? Kerana untuk mencari redha orang lain. Carilah redha Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah selamat dunia akhirat. Apabila kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala, yakin. Yakin pintar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita ini mempunyai masalah, jangan terima minta redha kepada lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa yang kita perlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, pintar kepadaku, kata Allah, saya aku akan kabulkan segala apa yang kamu hajati. Insyaallah mudah-mudahan dalam tazkirah yang kira ini akan sama-sama kita mengambil manfaat daripadanya untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan kita ini akan manfaatkan apa yang sedikit ini insyaallah, dan mudah-mudahan kita juga akan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan apa yang kurang itu daripada diri saya yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan insyaallah. Mudah-mudahan kita akan sentiasa memperbaiki amal ibadah kita ini untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.